dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sobat YouTuber semua, ketemu lagi sama channel Opi Ratna. Kali ini Opi Ratna akan berbagi share video tentang keceriaan teman-teman satu kantor yang penat dengan pekerjaan sehari-hari dan sekarang menyempatkan untuk refreshing sejenak walaupun dalam masa-masa pandemi seperti ini. Nah, teman-teman, kita lihat keseruan teman-teman kita yang sedang menikmati wisata alam, yaitu di Curug Tilu Ciwidey yang sudah tidak asing lagi mungkin ya bagi teman-teman semua. Dan mudah-mudahan tempat ini menjadi recommended buat teman-teman semua yang mau berrefreshing. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan like, comment. Dan yang belum, silahkan di-subscribe dulu, ditekan dulu loncengnya ya, agar teman-teman mendapat notifikasi video baru dari channel Opi Ratna. Nah, teman-teman semua, kita explore tempat yang indah dan nyaman ini, yaitu Curug Tilu Ciwidey. Yuk, langsung. Ada di Curug Tilu Ciwidey, daerah Lansabari. Di belakang saya juga ada curug-curugnya. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 curugnya. Tapi namanya ada Curug Tilu ya, namanya Curug Tilu. Bagus. Ayo kita langsung. Bagus. Bongkar perbekalan ya, ibu-ibu. Dadah dulu atuh he yang buka bongkar. Dah. Bongkar karpet. Ini karpet ini gampang nih, ini yang ini. Apa-apa Ridho ikhlas itu ya, hampangnya mah ya, hampang saya kedua suara lagi mana ya sama tamu tadi kerukuman kan Pak Risman mobil dikunci iya ya air minum kalang ke ya baji panghalakan kayaknya kan di kariung itu halakan yang bapak nang ke kadang entang ke kusahalan itu ngasa kata sapa ya itu bisa tuh untuk bisa di depan pun terus itu sambal apa sih sambal ya sok mana sawarnya tadi ya kita menuju lokasi untuk gathering. Nih tuh, nih tuh pakai baju koneng ini kan? Ah, nah, ting. Tapi masih ini, koneng. Habis itu. Modal menjangar. Itu pada abu boga baju koneng. Atau masa itu cedek kan cuma dia hapus. Kan di etahela di mana? Di lemot di sana tidak? Iya, itu sering dihapusan. Oh, tak dihapus habis coba di sana tuh. Saya minum di mobil. Abi oge di mobil. Ayo itu cari di smart. Di bawah.
hayang ka dieu rek naon. Ieu kieu nian. Nyamareun ieu daripada stres. Oh, pai koe ka mana-mana ge lah. Saur saha tanpa dijebak. Kita ini di belakang curug. Bagus. Oh, pakai sendal, iya. Orang lainnya pakai sendal. Ini kan. Cok. Kita jalan gitu, abis tadi kacamata teket tinggali, Pi. Terusnya tadinya bagus, ih. Kepalanya wangi. Cok. Ini abis tadi ada kata bacaan curug kilo. Mana? Oh. Oh, seyum. Barurat ku bujur. Sok geus atuh. Tuh mantap. Iya. Beda arah itu mah jamur-jamur gitu kan taman jamur. Arisman cepengan abi iya di dia lah ininya mah jauh eta ya batu mana enggak ada batu eta ya batu mana teh jauh teuing yang ada teuing betul-betul kita batu mana mah gede-gede gitu ini sih ngejon ya ini ngelang tanggung mah. Ayo say hello, say hello. Curug Tilu. Kami dari mana? Tempat kerja. Terdampak di sini, terdampak di sini. Duh, ibu-ibu ini garelis. Ya, dia punya tisu basah nyung ke nih. Putri duyung tuh. Ya, HP saha. Ya, ada kaca. Astaga. Ya, butuh ada kan dipotong. Kan lipat saja ada. Ayo ibu-ibu semangat, semangat. Dah, lele. Sip.
Abi mah mereka sendiri. Ya paling mana ya? Iya, karengganis lela mas. Ya karengganis sama Misha. Misha karengganis. Kami memanfaatkan waktu dalam request ini dengan berfoto-foto ria dan hiburan. Sengaja kami tidak upload hiburannya karena takut copyright. Jadi saya share yang foto-foto dan pemandangan alamnya yang sejuk, enak, dikelilingi dengan kebun teh, suasananya adem, bikin refresh, benar-benar refresh otak kita. Itu bapak kita bawa sama. Pertemuan ini diselenggarakan saya alhamdulillah kurang lebih ada 100 orang ini jumlahnya 30 dari jumlah agen kita hampir 45 yang hadir 100 kurang lah 30. Tapi ini senior-seniornya ada 30-an. Kalau lihat antusiasnya mah ini dari seragamnya udah jelas mereka udah kompak banget. Hah? Adik kepake seragam. Semangatnya jangan pernah diragukan. Malu enggak pakai seragam. Realitasnya enggak pernah diragukan. Mudah-mudahan nanti dapat informasi baru dari Pak Kawil menambah semangat teman-teman. Perlu diinformasikan juga bahwa kondisi perusahaan yang memang begini adanya. Nanti lebih jauhnya sama Pak Kawil. Mudah-mudahan kita di pertemuan kali ini bisa bahwa inilah proses kehidupan yang harus kita jalani. Dulu Bu Ibu Putra Kenal lah, biasa
biasa di sore ya, karena klaim doha. Hari ini ya biasa. Tos beres. Nah, para sobat YouTuber semua, itulah salah satu kegiatan refresh teman-teman kerja kami dalam menghilangkan penat hari-hari kerja di masa-masa pandemi seperti ini, menyempatkan diri untuk refreshing. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya. Kalau bermanfaat dan suka, silahkan share ke media sosial masing-masing.